Oke guys, tempat perburuan kita kali ini seperti ini guys. Tempatnya di pinggiran sungai dan target kali ini bonsai waru yang pernah saya videokan waktu perburuan serut, dan waktu itu serut ataupun ileng-ileng juga ada. Oke, seperti apa kelanjutan video dari perburuan kita kali ini untuk mencari bahan-bahan istimewa waru yang lagi viral. Oke, lanjut. Ini guys, salah satu bonsai waru yang cukup menarik. Gayanya seperti ini, kakinya cukup muter guys. Ini akan saya coba eksekusi. Ini dulu pernah saya upload waktu saya buru serut di daerah sini. Jadi ini cukup menarik sebenarnya. Jadi saya akan eksekusi. Potong situ, potong sini, sebelah sini mungkin guys. Jadi saya akan ambil dekat saja. Oke, seperti apa eksekusi bahan bonsai waru ini. Lanjut. Oke. Thank you.
Oke guys, alhamdulillah bonsai waru yang susah payah ternyata waru ini cukup ulet guys, cukup ulet untuk digergaji, berbeda dengan pohon serut atau pohon lainnya. Kelihatannya empuk tapi sangat susah untuk digergaji ternyata waru. Oke, seperti ini jadinya. Jadi ini nanti perlu proses yang agak panjang untuk menjadi bonsai yang lumayan ampuh dan super. Ini yang saya senang cukup lumayan besar dan bulat ini guys, tidak gepeng. Ini seperti ini bahannya guys. Oke, terima kasih telah mengikuti video dari Panembahan 77. Tidak lupa kami ucapkan salam satu hobi, salam bonsai Indonesia, salam sapu alas.